Permainan tradisional lain yaitu bancakan. Permainan bancakan dimainkan oleh beberapa orang anak, di mana bancakan adalah permainan menggunakan alat patahan atau potongan genting atau batu yang agak pipih sehingga bisa dibentuk atau ditumpuk beberapa biji. Dalam permainan ini, setiap anak bisa mengarahkan genteng atau batu pipih lain mengarah ke tumpukan batu itu, di mana harus kena. Namun, sebelum bermain bancakan ini, harus ada yang menjadi kucing dulu. Dengan cara suten, suit, ataupun dengan cara lain. Misalnya, suten satu-satu atau suten bersama. Dalam permainan ini, yang menjadi kucing harus menumpukan batu pipih atau genting yang ditumpuk rubuh menjadi berdiri kembali sambil mengejar anak yang ikut dalam permainan bancakan itu. Dalam permainan bancakan ini, dididik anak untuk menjadi disiplin dan konsekuen melaksanakan apa yang diperbuatnya. Jadi, dalam permainan ini, yang menjadi kucing agak rame, agak ribet, karena harus mengejar anak, juga harus menumpukan potongan genting itu, atau batu pipih itu menjadi bertumpuk kembali. Nilai dari permainan ini yaitu disiplin dan konsekuen. Jadi anak-anak penting pendidikan disiplin dan konsekuen dalam kehidupan ini. Hanya permainan tradisional ini perlu dilestarikan dan tetap dimainkan oleh anak-anak.